dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah, mulai dari rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah RTRW, termasuk juga provinsi, kabupaten, dan kota, sampai dengan rencana detail tata ruang RDTR, dan saat ini sudah tersedia 34 RTRW provinsi, 410 RTRW kabupaten, 93 RTRW kota, serta 384 RTTR, di mana 194 diantaranya sudah terintegrasi dengan sistem online single submission OSS.